Hello guys dan assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini kita berita sikit. So hari ni kita akan aku akan beritahu satu mukmin yang akan mungkin dalam kita aku akan main ni, iaitu apa Half-Life Influences. So next ni ni United the Black Mesa accident is one solidated to the you must escape alive before the worst is the explosion. Maksudnya selepas kita salah satu guard daripada Black Mesa, lepas tu kita kena survive dari diteruk. So aku pun tengok adik ni terlama dah ada terlepas. So tengok. So okay, ni nama yang aku tengok di sini, tapi masih tak ada lagi. Aku duduk tunggu ni sebab dia tak keluar lagi. Okay, ni kau tempat repair kereta. Okey. Tempat sini eh. Okey. Beritahu. Ni dia kata beritahu. Saya ada screenshot daripada semua ada anime cerita. Apa dah habis. Nanti kita akan tengok. Okey. Okey dia kata dia tengah buat 3 map daripada sini. Ya. Ini okey. Ni cerita yang ni Bobby. Okey. Aku suka design ni. Macam design label. Ya, cerita. Power ni antara alien dengan human. So ni aku rasa ni mungkin ekspresi daripada apply original storyline. Ni daripada tak silan yang Pons of yang askar tu. Ni tak pasti dia baru dia ambil lama. So ya, kita tengok ada apa ni. Ke ni ni kita. Oh ada lagi. Ni sebelum ni bulan 3 ni. So masa update pertama. Okey, dia kata update ni lepas saya minta maaf sebab ni bagi ni yang baru baca next screen. Okey. Ni screen daripada chapter 5. Ni mungkin versi macam chapter kita nak pergi ke Lambda Alex. Ni daripada Blue Shift, macam macam Blue Shift yang map kot. Aku design dia dalam dekat ni. Wah ni apply original sebenar. Ni baru. Ni tengok outside. Ni no bad. Ni apa yang askar tu. Nanti aku buat link. Ya ni Zen ni. Okay. Okey, empat baca lah. Okey. Okey, tu je. So nanti videonya nanti aku guna di bawah. Oh, nombor naik isu dia. Okey. Okey, okey. Sekarang kita akan ni set. Kata gamebook ni aku tu tunggu. Dia macam nanti aku boleh tahu lah. Hello guys, okay, ni salah satu half-life gemaran aku menunggu lah. So tak ada apa-apa, nanti aku boleh ke bawah. So dia tak ada. So kita boleh pilih weapon ni. Dia ada penambahan. So aku tunggu.
Ini mungkin enemy yang dua ni dah dapat. Ah ni. Ah biung mira ni adalah kad enemy. Sebelum final result. Ni tak ada apa pun. Ya. Oh ni. Ni sebelah ni adalah tidak ada tekan pula. Okey, kita tengok. Tak banyak kan? Sebab kita tengok sekejap. Oh dia tak banyak sangat. Okey. Dah balik 2 tahun lepas. Aku masih menunggu, aku masuk Discord dia lepas lah. So ni tambahan ni. Tambahan dah buat kan. Haa ni kalau kita nak pergi ke pasalnya design pada masa kita pergi ke Ubi Gadi tu dan skeleton ni ada perubahan banyak kan. Okay, kita tengok. Okay. Oh ada perbezaan. So keempat-empat ni dia macam hubungan rasanya. Ni yang kat mouse ni tak silapnya daripada kita map tu yang kita nak jump tu. Lompat. Ni pun sama. Macam ni. Okay. Ni tak ada apa-apa kot. Update tahun 2-2 lepas. Tapi masih aku nunggu ni. So kita tengok. Namun dia tak masih. So kita tengok map ni. Ni squad dah lah. Masa dah. Setelah nanti mungkin update-update akan datang. So ni okey. Nak compare kalau untuk jenis-jenisnya copy effects. Ni kepada tak sebenarnya ni. Serta ni betul ni the limit dia tambahan. Not bad tapi saya ni tak kelak lagi. Aku tunggu lama. So ni cerita ni. Tak sebenarnya kita kena pergi ke tempat lain. Nanti update nanti aku beritahu. Okay. Ni the host ni aku rasa macam kita turun escalator. Bukan escalator. Lift. Kita turun daripada lift. Okay ni. Ni tak sebenarnya macam macam kita duduk hubungan antara kita dengan soldier askar dia berbeza banyak. Organ ni design dia sama cuma ada perbezaan. Okey kita nanti ni yang aku katakan kita dah naik tangga ni. Naik tangga tu empat tahan kotak-kotak ni. Aku tak boleh duduk sangat. Nanti lah. Oh, ada sekejap. So aku harap mungkin cepat mungkin. Ni karakter yang kita tak pernah nampak. Ni ada yang saya ni tak silanya design macam satu tu daripada mock apply. Apa aku boleh. Okay. Ni aku tak pernah nampak. Sini tak sebenarnya ada satu mood juga. Tapi aku tak ingat. Aku bubur di bawah. Okay. Okay. Ni okay ni. Yang baju orang ni aku rasa daripada Half-Life Blue Shift ada. Ni dekat apply dulu. Apply masa kita naik train. Ni kereta terbaru. Okay. Banyak juga. Ni tak pasti. Ni. Cerita macam pas. Tak ni nak macam selepas kita masuk. Kita tak yang ada segegat. Tak. Duduk-duduk ada dekat cerita mana dekat kita nak pergi ke ambil weapon grenade. Kita dah lalu datang ni. Aku harap ni mungkin
Mungkin buat demo, mungkin list demo ke untuk chapter satu. Maksudnya chapter satu kita akan main. Ya, ni masa kita masuk sini. So, dia, oh, perlahan. Ini aku suka. Okay, ini saja aku ingat askor tu. Okay, yo, mini, ooh, not bad. Oh, dia pergi dulu clip. Okay, nampak. Wow, not bad. Dia kata chapter 5, oh, banyak. Okay, loading. Ooh, not bad. Kalau ada demo, sekiranya aku berharap ada demo. Okey. Oh ni, ni chapter rasanya kita nak bagi ke kita lari pada askor. Ada luka tu askor banyak-banyak tu. Daripada bangunan ni ke sini. Asalnya original dia sini, kita lalu sini ni ada lubang. So dia dia tambah sikit. So dia tambah. Okey, nanti aku akan tengok update akan datang. Kita tengok ni. Okey. Oh, ni aku tak pasti lah. Ni chapter map baru lah. Okey. Okey, ni famous. Asalnya betul. Ada kita lalu ke bawah. Ke atas ni. Ini ni tak ada ni. Bridge dia nampak. Stories tu. Okay. Oh, ni lah aku kata. Kita daripada lift tu, nampak bursa tu, kita lalu sini kan. Bursa je serang kita. Ni. So, enemy dia. Aku rasa dia mungkin kalau jenis storyline, perempuan MB lah. Dalam narrative lah. Mungkin update punya ni dia banyak sikit lebih pada orang kata. Harap ada demo lah, demo sebab aku tu tunggu dah. Mungkin demo tu adalah demo sikit untuk chapter yang pilih lah sebab aku tunggu lama tak ni hampir tu. Mungkin aku bisa kepada yang peminat Afly yang buat pasal kodi buat map untuk chapter ni. Sedangkan siapa yang nak tolong bantu buat map ni untuk map ni, tolonglah aku. Okey, kita boleh pergi tim cepat. Okey lah ni cancel. Tak silanya ada satu tu dia pun buat map amok tu. Saya tak nama apa remok, tak salah. Nanti video akan datang aku minta sebab kita pijak pun mati. Kita macam macam bom. Kita lalu kat dia. Ti 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 boom. Banyak ah. Nanti ke bubuh link bawah Discord depa. Okey. Orang je dia kita pernah nampak. Tudung ni Anishef. Oh. Aku harap mungkin okay. Oh, weapon. Oh, enemy ni mungkin banyak lagi. Sebab Half-Life Half-Life yang storyline yang original. Yeah. Enemy dia kita ada soldier dengan alien tu je. Kalau force, tapi officer yang askar tu enemy dia alien
Dengan nanti aku pun okey. Ni agak tak silap ni macam di jalan pada ayat askar kot. Yang ni. Ah, ni tak. Ni aku kalau design nak buat design aku tak nak buat. So suju. Ya, okey. Ni suju semua kita boleh nampak. Kita tak pernah nampak saja ni dua ni abad handbook kita. Aku masih menunggu juga. Okey, saintis yang ni ni tak pernah. Okey, ni yang tengah tengah yang baju yang ni yang kucing ni adalah Golden Freeman. Ada tambahan lah. So nanti kita tengok update. Okay, enemy. Oh, ni enemy. Okay, kalau ni ni enemy original tak ada. Ni tak ada. Ni dekat soldier yang askar apa. Ni ada chapter ni. Spine ni agak stress kan. Okay. So aku beritahu sebab ni ada dekat nanti kat YouTube channel aku semua dalam ni kita boleh jadi zombie askar yang mod zombie black ni kawan ni alien. Ini cerita yang agak menarik. So okay, aku rasa kita tengok ada tempat nak. Sebab dia tak ada oh lambat video. Okay, weapon kita tengok. Okay, aku rasa aku boleh bawah. Okay, artikel terbalik. Sebab dia terbahan lah. Memang aku suka sebab dia dunia. Tapi okay, aku mungkin satu hari ada mode apply blue shift nama tertentu. Maksudnya tambahan. Tak ada apa. Aku nak tanya kepada yang mungkin boleh tak bantu aku. Aku nak try nak main. Okay, ni lah website ni untuk install mod Half-Life. Aku series kita akan main. Aku main Half-Life. Apply storyline yang dah itu kita mainkan mod untuk kediri satu satu nyoba yang sama. Maksudnya kita boleh jadi macam ada ni. So ya, ya aku rasa dua mod ni kemarin aku menunggu. So kita akan tunggu dalam masa terdekat. Satu hari aku harap mod ni salah satu bagi demo gameplay je mana. Sebab gameplay dia so gameplay dia setiap mod ni berbeza. Okey, kita akan cuba hari akan video akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. So aku nak umuman kita aku akan comeback game horror sama ada mode offline ataupun
Gerur-gerur ada belum yang lama-lama dah. Okey, kita akan jumpa lagi. Bye.